kali ini kita akan coba membahas intro sebuah lagu dari Hello di antara bintang. Kita langsung saja ya, bahas materinya pelan-pelan. Jari tengah, senar 4, fret 2, jari manis, senar 5, fret 3. Cara mainnya, senar 1, plus 5, jari telunjuk, senar 1, fret 1, kelingking, senar 1, fret 3, petik senar 1, 2 kali, senar 4, senar 3, kelingking dilepas, senar 1, telunjuk dilepas, senar 1, open string. Jadi begini. Kita lanjutkan. Jari tengah, senar 6 per 3. Jari manis, senar 2 per 3. Cara mainnya, 2 plus 6. 4. Senar 2, 2 kali, kelingking, pasang di senar 1, fret 3, senar 1, 2, 3, 4. Kita lanjutkan, jari telunjuk, senar 2, fret 1. Cara mainnya 2 per 5, kelingking senar 2 per 3, senar 1 open string 2 kali, kelingking dilepas membentuk chord A minor, senar 4, senar 3, kelingking masukkan di senar 2 per 3, kelingking dilepas, senar 2. Saya ulang. Jari tengah di senar 4, fret 2, jari tengah senar 4, fret 2, cara mainnya 2 plus 6, senar 4, senar 2 open string, 2 kali, senar 1, 2, 3, kemudian jari tengah senar 3 fret 2 kita petik, kemudian kita pull off atau kita tarik ke bawah. Jari tengah senar 3 fret 2 kita petik, kemudian pull off atau tarik ke bawah. Jadi kalau diulang untuk bagian yang ini, langkah selanjutnya chord F ya, full chord. Ini F yang full, yang penuh seperti ini. Cara mainnya 4 plus 6, 5, 4, 3, 4, 2, 3, 2. Saya ulang. Kemudian posisi tetap di chord F. Cara mainnya 1 plus 6, 4, 3, 2, 1, 2, 3. Kemudian jari tengah menekan senar 3, fret 4, kita petik, kemudian kita slide ke senar 3, fret 2. Slide itu jari bergeser atau pindah, tetapi jari tetap menekan di senar gitar, di neck gitar atau di fret gitar.
senar 3 fret 4, slide ke senar 3 fret 2. Jadi kalau diulang dari sini, kalau diulang dari F yang pertama tadi, kita lanjutkan jari tengah menekan senar 6 di fret 3. Cara mainnya 3 plus 6 4 3 2 3, kemudian jari manis dipasang di senar 2 fret 3, petik senar 2, kemudian senar 3, senar 2, kemudian kelingking dipasang di senar 1 fret 3. Cara mainnya 6 3 2 1, cuman agak dipercepat. Jadi begini. Sekarang saya mainkan dari depan dalam tempo yang lambat. Saya kira untuk pembahasan kali ini cukup sampai di sini dulu. Selamat mencoba, selamat berlatih, semoga bermanfaat.